Kalian tahu nggak sih, di kehidupan modern seperti sekarang ini, manusia tidak terlepas dari yang namanya informasi. Informasi bisa diperoleh melalui dua sumber, yaitu secara langsung melalui komunikasi dengan orang lain, dan secara tidak langsung melalui perantara media massa. Media massa terbagi atas dua jenis, yaitu media massa yang berupa media cetak seperti koran dan majalah, serta media elektronik seperti televisi, radio, ataupun media cyber atau bisa disebut internet. Dan tentu saja media cetak mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari media cetak adalah dapat bertahan lama. Misalnya, sebuah majalah tidak akan langsung dibuang jika sudah selesai dibaca. Biasanya, pembeli masih menyimpan majalah untuk dijadikan referensi sewaktu-waktu dibutuhkan. Dan kekurangan dari media cetak adalah hanya dapat berupa teks dan gambar. Biasanya, media cetak diproduksi di usaha percetakan. Salah satunya ada di percetakan Fokus, yang berada di Jalan Parangkesit, Sondaan RT2 RW4, Laweyan, Surakarta. Di percetakan ini menyediakan berbagai layanan seperti memproduksi buku, undangan pernikahan, mencetak nota penjualan, dan masih banyak layanan yang disediakan di percetakan ini. Awal mula berdirinya Fokus itu dari ide karena kita punya background pengalaman pernah usaha di bidang percetakan. Yang kedua, karena banyaknya permintaan di jasa percetakan, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan layanan cetak dengan mendirikan usaha percetakan ini. Jadi, itulah wawancara dengan pemilik percetakan Fokus. Bagaimana? Tertarik gak untuk mencoba layanan percetakan di sini? Saya Sanito Fail, sampai jumpa.